Tris, gimana apa yang bisa dijelaskan soal Klinik Gula Manista UMKM Dinas Kebudayaan Kota Bogor? Gula Manista ini adalah penguatan UMKM lokal menuju ekonomi kreatif berbasis digital. Ini adalah merupakan upaya kita agar bagaimana UMKM yang ada di Kota Bogor itu bisa berdigital. Itu sih intinya. Bagaimana kemudian UMKM yang di Kota Bogor ini bisa bersaing dengan UMKM lain yang ada di kota-kota lain yang sudah berdigital sebelumnya. Jadi kita sangat berharap dalam mengembangkan usaha ataupun permasalahannya mereka sudah bisa berdigital atau berdigital. Ini Pak Kadis, tampilannya ya, seperti itu bisa dijelaskan? Ini ada tampilan yang kita buat adalah website klinik UMKM Gula Manista. Ini adalah merupakan proses kerjasama saya dengan fasilitator UMKM Sulawesi Tenggara. Dan mereka, saya punya ide dan mereka yang merancang ini semua. Ya. Jadi nanti ada di dalam ini bagaimana kemudian para UMKM itu nanti bisa bertanyalah atau kayak gitu. Jadi bisa nanti ada WA book di dalamnya. Dan nanti bisa berinteraksi dengan dinas di mana mereka memerlukan contohnya kayak gini, Pak Iwan. Jadi ketika UMKM kita bertanya tentang pengembangan usaha dan perserangan, bisa mereka terhubung langsung dengan dinas koperasi. Kalau kemudian dengan perizinan, nanti akan dengan bagaimana cara mengurus izin, itu nanti akan berkoneksi dengan dinas koperasi. Jadi intinya ini dilakukan digitalisasi ya, gitu ya? Ya, jadi ini klinik ini menjadi pusat pengobatan. Kalau klinik kan kayak tempat bertanya kan gitu. Ya. Jadi tempat bertanya para UMKM di website ini mau bertanya apa saja. Mau bertanya apa saja di sini. Jadi ini lebih efektif dan efisien. Iya betul, betul. Jadi mereka tidak perlu lagi ke mana ya? Tidak perlu lagi ke dinas-dinas untuk ini langsung ini. Kita lihat tampilannya. Nah, ini. Konsultasi izin usaha, kemudian layanan konsultasi pengembangan usaha. Nah ini, jadi ini fiturnya di dalam. Jadi ini fiturnya, konsultasi izin usaha pasti dengan anu dinas perizinan, ya kan? Transaksi digital. Kemudian ini transaksi digital kan bersaing nanti dengan bank. Kemudian bagaimana dengan dinas koperasi dan konsultasi foto produk. Mungkin kalau di foto produk ini nanti kita bisa kerjasama dengan Kominfo yang di sini. Nah, ini katalog. Jadi ini semua layanannya Pak. Ini Pak. Ya, semua tersedia. Nanti ini akan bisa diakses oleh semua seluruh Indonesia loh. Ini. Yang penting kita sudah masuk. Seluruh Indonesia atau seluruh dunia? Seluruh dunia lah. Nanti kan kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris jalan itu kan. Ya, ya. Saya kira itu harusnya memang kalau sudah global kan harus para UMKM kita juga kepada seluruh bangsa kan dalam hal berbahasa Indonesia juga. Apa yang mau disampaikan kepada UMKM ini? Ya. Apa yang mau disampaikan kepada UMKM? Saya sangat berharap bahwa para UMKM kita saat ini yang jumlahnya begitu banyak dari data yang ada saat ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dunia digital saat ini dengan sebaik mungkin. Bagaimana kemudian kita tidak lagi berpikiran konvensional, boleh kita online, boleh kita offline, tetapi kita harus punya juga toko di online. Kalau toko di online itu kan murah, tidak pakai bangunan, tidak pakai ini, tapi kita sudah punya toko di online itu luar biasa. Jadi mari kita manfaatkan kemajuan digital ini untuk mengembangkan usaha dan pasaran kita.